sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, bantu kesini. Nah, bisa jadi rumah yang pasien tuh hari ini rumah jadi seorang tua santri dari iya, benar dong, betul-betul. Ya, pastinya untuk hari ini kita bertemu lagi di program Ustadz Gaul. Ya, pastinya gaul, terhits, terkece, debur Indonesia. Bisa sekarang dulu, buat Pak Ustadz ini, untuk hari ini kita bersama dengan Ustadz Farid. Ya, Ibu ya. Nah, bisa cuma nanti kan ada tausiah dari Ustadz. Juga ada segmentasi namanya tanya-jawab dan Ustadz boleh. Jadi nanti ada dua pertanyaan kita kasih kesempatan untuk bisa bertanya satu kali ini ya. Nah, bisa di rumah yang pastinya juga kita ingatkan sekali lagi, Ibu, Pak Ustadz, sebelum kita mulai, jangan lupa ya, untuk kunjungi website dari sama ya dulu, Ustadz. Iya. www.gajahdudut.com. Anda bisa follow Facebooknya di gajahdudut_id atau Instagramnya, Bu. Ya, gajahdudut_id. Kalau mau lihat mungkin ada baru, baju baru, sarung ya, baru, follow secepatnya. Dan kenanya murah-murah. Nah, kemarin banyak. Satu kontainer habis. Iya. Nah, maksudnya untuk hari ini, Bu. Kira-kira temanya untuk hari ini apa nih, Ustaz? Mencari rezeki berkah dan halal. Mencari rezeki berkah dan halal. Nah, penasaran nih, Bu? Bu? Iya. Ya, Ustaz, dong, kan asyik buat saya. Barang meminti ke jalan kota, ya. Sudah siap? Siap. Siap dengan kata siap? Siap. Kalau begitu, Pak Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'din. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rezeki Allah berikan kepada seluruh hambanya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang tidak disangka-sangka tiba-tiba datang, entah dari mana arahnya. Contoh jalan kote datang, entah dari mana arahnya. Kita jemput tong Ustaz dari Makassar ke sini. Iya. Kita jemput Ustaz ya. Jadi inilah ada prosedur yang harus kita pahami. Kalau kita kerja, laporan bagus, pekerjaan bagus, saya yakin gaji kita itu ditambah. Bonus, Ustaz, ya? Iya, bonus. Kalau kita tidak dapat bonus dari bos, dapat bonus dari Allah, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu jalurnya yang kedua, apalagi setelah jalur berminta maaf, berbuat baik, banyak memberikan kebaikan, melakukan kebaikan, jalur yang kedua adalah kembali kepada Allah, perbanyak istighfar, banyak minta, tak baru tidak pernah lagi kembali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar baginya. Ada masalah tak, perbaiki saja istighfar tak. Perbaiki saja istighfar tak. Bagaimana mau bagus rezeki yang masuk, istighfarnya amburadul, tidak pernah istighfar, istighfarnya astaga naga. Adakah istighfar begitu? Dia lupa Allahnya. Nah, agak dia ingat. Bagaimana mau selesai masalah? Yakin
Man lazim al-istighfar, siapa yang selalu membaca istighfar? Fakannama yaj'alu makhraja. Allah berikan jalan keluar baginya. Kalau tidak dapat jalan keluar, kok yang keluar jalan-jalan? Iya, terus. Susah sekali ini marah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang berkah, rezeki yang halal dan thayyibah. Biar amo cedek aku mak berkah, biar sedikit kalau berkah. Daripada banyak, naku degaga berkah nah. Daripada banyak tapi tidak berkah. Lihat orang tua dulu kita, berkah hidupnya. Bagaimana tidak berkah? Sedikit ada apa, tapi dia bersyukur. Kita sudah banyak dapat, sudah kasih motor, minta mobil. Sudah dikasih mobil, minta rumah. Akhirnya apa? Cicilan menumpuk. Sudah dia gadaikan emasnya, dia gadaikan neneknya, kakeknya, semua digadaikan. Habis. Kan mengatasi masalah tanpa masalah. Iya. Karena neneknya pakai gigi emas. Iya. Akhirnya apa? Tidak ada bilangi. Karena dia tidak yakin dengan apa yang Allah telah berikan dan siapkan kepadanya. Ini kudung saya, Ustaz. Selalu kan diuji. Banyak ada masalahku. Bukan banyak masalah. Kita yang tidak tenang dalam menanggapi masalah-masalah. Coba kalau tenangki. Sebenarnya apa yang kasih bingung kita sekarang ini adalah masalah hidup kita sendiri. Betul tidak? Orang lahir pasti punya masalah. Allah sudah tanggung rezekimu. Ingat ketika Ibrahim, dia ragukan rezekinya dari Allah, disuruh tinggalkan anaknya yang baru lahir dari kandungan istrinya, masih merah dari kandungan Ibnu Hajar, dari kandungan Hajar, Siti Hajar. Dia tinggalkan, diperintahkan oleh Allah untuk tinggalkan di padang yang tandus kering kerontang, tidak ada air. Lalu karena Ibrahim ragu, Allah meyakinkan, kalau kau ragu, pukul itu dengan tongkatmu, batu yang ada di hadapanmu. Begitu dipukul, pecah batunya, ada di tengah-tengah batu itu muncul seekor ulat. Bayangkan, seekor ulat pun aku atur rezekinya, wahai Ibrahim, apalagi keluargamu. Apalagi keluargamu. Jadi makanya jangan ragu, jangan maki karapa-rapa. Pokoknya sarkodis sapurato kota desa. Akhirnya nanti muntabir mundur tanpa berita. Iya. Tapi bingung aja gitu kadang-kadang. Ada yang begitu ini. Ada yang iya, tapi ada malahnya supaya rezeki mudah dan amin, yang halal berkah. Amin, ada, mau tahu? Oh, iya. Ah, setelah pesan-pesan berikut ini. Ya. Oke. Okay, iya. Iksar nggak jadi duduk? Ibu. Jantung kita numpang-numpang kalau di teman tak jadi teman tak naik. Ini, ya. Kalau capek bilang kita, jangan kita anu masawan di badan tak kadang. Kamu kan barang-barang kecil kuliah. Jadi ibu, yeah. Ini kerjaan ini ibu orang tua santri Ustaz. Banyak nak berlian nih. Di bros nak berlian ngasih jaga apa? Deh ini semua. Oh, betul, ini semua tidak ada rezeki yang tertukar. Yang ada putri yang tertukar. Sinetron. Nah ibu, mau kita lanjutkan sebentar? Terus ya Pak Ustaz, masih mau mendengarkan? Masih mau? Pemirsa di rumah aja masih mau mendengarkan, tapi kita beri iklan dulu ya ibu. Ya jangan kemana-mana, tetap di Ustaz Galuh bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Kembali lagi di program Ustaz Galuh bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Dan masih bersama ibu-ibu orang tua santri dari Desa Tangannya luar biasa. Apa itu Sarra? Apa itu Ustaz? Bunga yang indah. Masya Allah. Indah atau harum Ustaz? Bunga plastik. Oh iya. Kodong. Ya, masih boleh tuh menghindari masalah itu Bu. Nah, bisa di rumah. Ya, pasti sekali lagi kita ingatkan sebelum kita lanjut lagi tausiah dari Ustaz dengan tema tadi apa Ustaz? Mencari rezeki, berkah dan halal. Nah, sekali lagi kita ingatkan bisa di rumah dari ibu orang tua santri, ayo Bapak santri, Pak. Iya, assalamualaikum Pak. Pak Ima kah panggilnya? Iya. Jadi, ya Pak Ima, sahabat kiri. Saya nanti kasih pertanyaan sama jalan kote.
Nah, kita ingatkan kembali, jangan lupa untuk kunjungi website dari Sarang Gajah Dulu di www.gajahdulu.com, atau ibu-ibu atau orang tua santri pemirsa di rumah boleh follow Facebooknya di gajahdulu_id atau Instagram juga gajahdulu_id. Nah, ibu. Yeah. Oh, ibu. Yeah. Nah, di bawang kayak Pak Kintai. Ya, kita lanjutkan dengan tema mencari rezeki yang berkah dan halal. Silakan Ustaz. Bagaimana strategi ini Ustaz? Ya, tentu orang mencari jalan itu punya strategi tersendiri. Langkah-langkah apa? Kalau kerangka makalah itu tentu ada kata pengantar dulu, daftar isi, bab 1 itu. Lalu nanti terakhir adalah penutup. Apa penutup kita? Evaluasi dan doa. Nah, tentu kalau kita memulai sesuatu, orang tua biasa mengajarkan, mulailah dengan niat yang tulus. Satu, niat yang ikhlas. Kita hidup di dunia ini ikhlas bekerja, ikhlas mengadakan sesuatu. Allah yang akan menilai, Allah yang akan atur rezeki kita. Jangan ajarkan Allah untuk mengatur rezeki. Itu satu. Karena banyak orang menilai bahwa kita kerja pasti mau cari duit. Sebenarnya itu terlalu materialistis. Kalau kita bekerja mau cari duit atau mau dinilaikan daftar menu. Kalau ustaz ceramah 1 jam 5 juta. Ya, umpama kalau lewati 1 jam 7.500. Jangan ajarkan Allah untuk mengatur rezekimu. Biarkan dia mengalir seperti air. Masalahnya ini air pamstas dibayar ki. Iya, makanya jangan kau cari air pam, carilah mata air. Bagaimana cari mata air? Belajarlah dari sumber yang ikhlas. Iya, belajar dari sumber yang ikhlas. Makanya dari sini kita belajar. Oh, ternyata ini loh. Kalau kita caranya berniat dengan niat yang tidak baik, dari awal sudah dilakukan niat tidak baik, maka hari itu gagal. Hari itu gagal. Ada juga dikatakan bangun bersama rezekinya. Moto si bawa dalekna. Ada doanya. Orang tua biasa pakai alif lam mim cenen rara cenen roro kumpaya kum waka waka hehe samina mina keke. Cuaks. Oh iya, itu kan bicara begitu buat tentang kita ini karena cuami. Jadi orang tua dulu tuh yakinnya hebat. Sekarang kita ini baca-bacanya dihafal semua, cuma yakinnya tidak. Makanya di dalam Al-Quran Allah siapkan satu ayat supaya ayat itu menjadi pembuka di hari kita untuk bangun bersama rezeki. Umpama kita bangun di subuh hari jam 4:30 sebelum salat subuh, bangun, ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Amin. Di dalam surah At-Talaq ayat 2, potongan ayat 2 dan ayat 3 baca. Insyaallah hari itu kita akan mendapatkan rezeki. Sehari mungkin rezekinya bisa menutupi 7 keturunan ke depan nanti. Dan ada yang tahu bu, jangan sampai kita pas gali lubang karena kita mau tanam gitu, lombok gali, kenapa keras-keras? Ternyata dilihat, wih emas. Kan dah ada yang tahu. Pas bangun, wah ternyata mimpi. Pas dia jago balik juga. Balik jago dia tak mandi. Nah, tahu. Sama yang di Papua ceritanya ya, itu. Dia tidak tahu. Ternyata kebun yang dia garap emas semua di Bombana di belakang rumahnya. Ternyata di belakang rumahnya itu biji-biji emas yang tidak dia tahu. Tidak ada yang tahu, bu. Rezeki tidak ada yang tahu. Orang ini mungkin hari ini dia tidak dipeduli karena tidak punya apa-apa. Kedepan nanti dia menjadi orang yang hebat. Kita tidak tahu bagaimana Allah mengatur takdir kita ke depan.
Makanya mulailah dengan keikhlasan, bangunlah bersama dengan rezeki. Yang ketiga apa? Perbanyaklah beristighfar. Karena jangan sampai kesalahanlah yang mengantar doa kita ini terhalang di langit. Ad-du'a la turaddu. Doa itu tidak ada yang tertolak, cuma masih disimpang. Belum dibaca-baca. Iya, pernah lihat proposal? Itu proposal kalau masuk di kantor tak simpan ji, bertumpu-tumpu. Mungkin belum dibaca sama yang mau kasih bantuan. Kenapa? Karena banyak bertumpu. Supaya lari ke atas gitu proposal tak dibantu dengan doa dan doa. Dan doa. Oh, itu pasti. Makanya doa. Ini doa. Tapi ustaz, bagaimana itu mereka yang mencari rezeki? Tapi dia hantam pokoknya yang penting ada nada apa. Yang katanya yang haram saja susah apalagi yang halal. Itu gaya berpikir orang-orang yang tidak faham bahwa Allah sang pengatur rezeki. Itu gaya-gaya komunis berpikir begitu. Kenapa ada yang haram saja susah apalagi yang halal? Keon racun ini memang. Terlalu banyak dia minum antimuk apa? Iya. Kayaknya mungkin terlalu kurang dia pakai produknya sarung gajah dulu kayaknya. Harus minum Instagramnya. Kurang dengar ceramah kayaknya di Pajar TV. Kurang nonton setahun. Iya. Tapi saya saran lagi Ustaz. Ibu. Sabarnya nanti kalau pilih jangan kita tebalin di SC. Gimana kayaknya ada mata ya tuh. Kayaknya ini ibu gak berat dulu di negeri. Jadi kita tebal. Jadi yang biasa ya Wadi. Iya. Iya karena berarti gue otak tak gue. Tipis nih sebenarnya. Tapi kemungkinan ada yang pakai permanen. Dari Sinoma. Spidol itu. Lanjut ya. Ah, jadi sabarkan diri. Bagaimana dengan Nabi Ayub? Diuji, dihabisi, anaknya meninggal, hartanya habis, terbakar semua, hewan-hewan ternaknya mati karena penyakit. Cuma punya istri yang tinggal satu, itu pun sudah mau berkhianat, tapi masih diuji kesabaran Nabi Ayub. Begitu hebat kesabaran ini diuji. Yakinlah bahwa di balik kesedihan hari itu Allah jawab dengan kebahagiaan di waktu-waktu yang akan datang. Sebenarnya kurang yakin jeki ini. Itu ji. Masalah waktu ji ini guys. Betul Bu ya? Iya. Salah waktu. Punya ada waktu-waktu waktu ada datang mau. Kita tiba data sini itu amal-amal. Oh, saya kira. Tunggu. Innalillah. Iya. Jadi kenapa itu Ustaz? Kalau begitu ya habis mi. Iya, sinetron. Game over, tidak ada bersambung tamat. Makanya sabar ki ibu-ibu. Ibu. Oh, ibu. Bu. Anak. Ibu. Ibu ya. Ibu. Ibu, tepuk tangan dulu deh. Ya. Nah, yang pasti bisa di rumah. Itulah tadi tausiah yang diberikan oleh Ustaz Farid. Nanti setelah ini ibu-ibu dari orang tua santri TPA kita kasih kesempatan setelah ini, setelah iklan kita akan beri waktu untuk ibu bertanya. Dua orang. Jadi nanti ibu siapkan pertanyaannya, angkat tangan kalau saya suruh yang mau bertanya silakan angkat tangan ya. Nah, kita mau beri iklan dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di program Ustadz bersama Sarung Gajah Dudu Kreasi Indonesia. Pemirsa di rumah dan ibu orang tua santri kita untuk hari ini masih di program Ustaz Kaul bersama Sarung Gajah Dudu Kreasi Indonesia. Dan masih bersama ibu dari orang tua santri TPA tepuk tangannya juga. Dan masih bersama ibu pemirsa yang luar biasa fenomenal The Burs, The Hit Indonesia. Masya Allah, andalan. Nah sekarang kita kasih kesempatan untuk ibu-ibu yang mau bertanya, silakan ibu.
Yang mau bertanya silakan, kita undang siapa? Angkat tangan dulu yang satu. Silakan Ibu. Masya Allah. Ini Ibu tadi yang sadar-sadar terus di pahala teman. Perkenalkan nama teh Ibu. Oh Ibu ketua. Oh benda ini paling bagus didekati. Salah, adakah? Salah Ibu, nama teh siapa dari Majestari mana? Orang tua santri mana? Alamat Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sisir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Kalsum SPD. Dari POS TPA TPQ As-Sahra. Apa itu POS Bu? Persatuan Orang. Oh, disingkat kita. POS kena POS. Tadi Pak Ustaz sudah memberikan tema untuk kita semua itu mencari rezeki halal, berkah dan halal. Adapun pertanyaan saya Pak Ustaz, jika rezeki kita diambil orang, apakah rezeki kita itu akan kembali? Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya ini rekin di sledingi. Disiksa ya, apa namanya ya? Ditekel gitu. Sabar Ki Budi, itu mungkin bukan aja kita. Satu lagi orang kali Ibu, siapa? Oh, yang belakang atau? Oh, sampingnya lagi ya, samping. Ini bendahara, ini pasti sekretaris. Oh, Ibu Ketua, Masya Allah. Lancar di keuangan Ibu Ketua. Rekan-rekan mata. Kalau bisa alamatnya, alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Wahyuni dari POS TPQ Az-Zahra. Yang beralamat di GFI Taman Rambut. Oh, Maros ya Bu Ina? Iya, di depan. Bilang Maros. Pertanyaan saya Ustaz, apakah rezeki haram yang termasuk tercatat di dalam Lauhul Mahfuz apakah menjadi rezeki milik kita? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan ini. Pokoknya terhits, terkece, debur Indonesia. Ini memang dari Maros luar biasa loh ya. Iya. Ibu-ibu dari Maros ini ternyata sudah. Iya. Jauh, tambahan caranya. Jauh. Kita siap jawab. Siap. Nah, bisa cuma disaksikan ini jawab dari Ustaz. Ibu. Oh Ibu, ngelengke kencunta. Iya, cembera dulu pasti lah, mau iya. Ibu, maksudnya tempat sekiranya kamera aja di sini, di dia, saya cerai Ibu. Iya. Cuma cerai Ibu. Kita butuh tuh cantik nih kamera. Takut, maskar anak. Marah-marah nih. Jadi gini Bu ya, yang pertama adalah rezeki yang tertukar, apakah dia akan bisa kita ambil kembali? Mungkin bukan rezeki Anda di situ, mungkin bukan rezeki kita, atau mungkin rezeki itu sudah disiapkan, tiba-tiba disleding orang, dikelo orang, langsung kita diambil alih. Allah simpangkan rezeki yang lebih baik daripada yang ada. Yakinlah, coba anak tadi itu. Saya minta pindahnya. Coba anda ambil lagi 100.000, 1 juta nih. Ada begini ya. Dikasih sama suaminya, 100.000. Jangan kok menangis. Coba tidak hilang 1 juta bisa 100. Ini ada pos. Balala. Ini yakinlah, mungkin yang tadi itu yang hilang mungkin tidak masuk di dalam Lauhul Mahfuz bahwa itu rezeki kita. Yang disiapkan itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Yang disiapkan itu malah yang tidak menjadikan kita bertengkar dengan orang lain, bermasalah dengan orang lain. Kenapa? Karena rezeki yang telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Itu. Jadi sabar. Ikhlas. Karena kalau kita tidak punya itu, maka tentunya namanya syukur hilang di dalam hati. Apa yang membuat kita cukup? Syukur. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan baginya. Syukur itulah sehingga dia bertawakal, dia serahkan diri kepada Allah. Hanya Allah.
tempatku bersandar. Karena Allah tidak pernah ingkar janjinya, kecuali manusia. Jangan bersandar kepada manusia, karena manusia kadang mengecewakan. Apalagi kalau macale. Kenapa nak sampai di situ? Bu, yang kita tadi, ni maksudnya yang ikut lupa nanti terkau. Ya, jangan jam 4 sore. Kenapa nak lagi di situ? Jadi jangan ragu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sesungguhnya tidak mengingkari janjinya. Itu. Yang kedua, masalah rezeki kita yang haram, apakah dia juga termasuk rezeki yang tercatat di Lauhul Mahfuz? Iya. Kalau kau ambil dengan cara haram, sudah tercatat bahwa itu adalah kumpulan rezekimu. Kalau sudah habis, mati. Kalau sudah habis rezekinya, tidak ada lagi. Ada orang dipaksa makan obat, akhirnya keluar kembali dimuntahkan. Bukan memang rezekinya, makanan juga rezeki. Makanya cari memang yang halal dan berkah. Jangan kusar kode sepurato kota desa masuk semua amat. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah bibit-bibit yang akan menjadikan darah dagingnya itu menjadi rusak. Diakibatkan karena makanan-makanan rusak yang masuk ke dalam dirinya. Karena yang susah itu ketika dicuci. Pertobatan susah sekali. Banyak sampai menangis, ya Allah ampuni saya. Terlalu banyak uangnya suamiku kuambil di sadel motor. Ya Allah. Terlalu banyak kuambil di celana aja itu, ya Allah, ku gantung. Kenapa saya tidak minta izin? Ya mungkin saja, kan istighfar. Perbanyak istighfar dalam hati. Jalan istighfar. Yang penting jangan di dalam WC, kau istighfar juga. Tahu aja ya. Istighfar. Makanya itulah tercatat semua. Mau halal haram catat, makanya perbaiki, cari yang baik-baik, cari yang halal-halal. Kalau memang toh bukan rezeki hari itu, sabar. Pasti ada di waktu yang lain. Bukankah Allah sudah mengatur rezekinya seluruh yang ada di alam semesta ini, di langit dan di bumi, diatur sedemikian rupa. Jangan sampai dipaksakan. Ketika dipaksakan, yang terjadi adalah kekacauan. Yang terjadi adalah hal yang tidak baik. Yang terjadi adalah itu. Apalagi merampas rezekinya orang. Iya. Akhirnya apa? Dia sendiri yang terjerumus dalam kebodohannya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Bu. Oh ibu. Yeah. Sarung gajah duduk. Di program Ustadz Gaul yang terhits terkece debur Indonesia bersama Persatuan Orang Tua Santri TPA. Wow, keren banget, masya Allah. Jangan sampai nak cari ke bea cukai, hati-hati mami kide. Nah, tangan maki bea cukai. Yang jelasnya intinya apa? Sebagai kesimpulan dari ini, carilah rezeki yang berkah dan halal, meskipun itu kita diuji sedemikian rupa. Kalau bukan rezeki kita, jangan diambil. Karena tentu rezeki tidak ada yang tertukar. Kalau kita ambil secara paksa, tetap itu akan tercatat di Lauhul Mahfuz. Itu termasuk rezeki kita meskipun itu haram. Jadikanlah hidup ini semakin berkah ke depan dengan mencari rezeki-rezeki yang halal. Kalau bukan kita yang dapat, masih ada anak-anak kita yang akan mengangkat derajat kedua orang tuanya dari anak-anak TPA TPQ Az-Zahra, masya Allah. Tepuk tangan ibu-ibu ya. Dan ternyata di antara ibu-ibu ini ada mi anaknya yang menjadi imam. Karena namanya Imam Mahdi. Bukan Imam Besar. Dan ada juga yang sudah menjadi orang yang sudah bisa membahagiakan orang tuanya. Orang di orang artinya sudah menjadi manusia yang baik, yang sudah bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Jelasnya, carilah rezeki yang halal, berkah, insya Allah kebaikan-kebaikan akan selalu hadir untuk di dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah.
awal irsyad, saya tutup dengan sebuah pantun, burung nuri ada di depan mata, burung kakatua ada di jendela. Itulah nama-nama burung. Nah, bisa dulu Ibu. Yeah. Puas mi dan jawabannya Ustaz? Bu? Ya, bersuara ke. Puas? Puas. Nah, bisa dulu juga. Mudah-mudahan untuk hari ini kita mendengarkan tausiah dari Ustaz bisa menambah ilmu dan buat-buat orang tua santri juga bisa bawa pulang oleh-oleh ya Ibu ya. Biar dibagi-bagi kepada suami, istri, anak pun itu ya Ustaz ya. Cari rezeki halal itu susah. Yang haram gampang, tapi dosanya yang minta ampun. Masya Allah ya. Oke, Bu. Yes. Terima kasih ya. Sudah kasih kita kesempatan di sini. Bisa berkumpul bersama-sama. Jadi kita mohon maaf, pemirsa di rumah. Mohon maaf kalau saya salah kata, Bu ya. Karena kesempurnaannya, ya Allah. Kesalahan kita, pemilik kita manusia. Sampai jumpa masih lagi di program Ustazkal berikutnya. Tetap bersama Sarung Gaya Duduk. Kreasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.